Saudara kami ke kabar yang cukup terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda di Sapa Indonesia pagi hari ini. Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau biasa disapa Eril, hilang saat tengah berenang di Sungai Ari di Bern, Swiss. Dalam keterangan resminya, Kamis 26 Mei, LP Nazmuzaman, adik dari Ridwan Kamil menuturkan kronologi Peristiwa tersebut yakni bermula saat Eril berenang di Sungai Ari di Bern Swiss bersama adik dan kawan-kawannya. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras yang sebelumnya sempat mendapat bantuan dari kawan-kawannya. Hingga saat ini, Eril masih dalam status dalam pencarian kepolisian dan tim SAR di Swiss. Eril sudah hilang sejak pukul sekitar 5 sore waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, keluarga Ridwan Kamil memang sedang berada di luar negeri. Saat kejadian sendiri, Ridwan Kamil tengah melakukan perjalanan dinas di Inggris bersama delegasi pemerintah Provinsi Jabar, sementara istri dan kedua anaknya berada di Swiss untuk mencari sekolah jenjang S2 bagi Eril. Kami akan terus sampaikan perkembangan dari pencarian terhadap Eril, putra tertua dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang hilang di Sungai Ari di Bern, Swiss.